Halo assalamualaikum sahabat kebun hijau Nah teman-teman kali ini saya akan mereview ya salah satu tanaman jambu biji ya Yang ada di kebun kami ya Nah teman-teman di hadapan saya ini ya Itu adalah jenis jambu biji merah ya Mungkin kalau di apa namanya bursa bibit ya Itu tanaman jambu ini disebut dengan nama jambu kristal merah ya terutama untuk area Jawa timuran ya. Maaf Jawa Timur Banyuwangi itu menyebutnya ini dengan jambu kristal merah ya. Di Blitar juga sama menyebutnya dengan jambu kristal merah. Tapi ini di daerah eh, Jawa Barat ya. Itu menyebutnya dengan jambu mega merah, teman-teman ya. Entahlah mereka menamakannya berbeda-beda yang jelas jambunya itu ya ini ya, pohonnya ini satu ini. Oke. Jadi nanti kita akan coba sedikit apa namanya uh, ulas ya daerah ala ala kebun hijau ya teman teman ya. Jadi pohon jambu saya ini saya tanam sekitar satu tahun yang lalu ya. Mungkin kalau uh, detailnya mungkin sekitar ya satu tahun setengah lah kurang dikit ya. Nah ini pohon ini sudah mulai belajar berbuah ya. Jadi bisa dikatakan buah perdana lah gitu ya. Cuman saya nggak nanam banyak teman-teman ya. Ini yang paling besar pohonnya baru tiga ya. Jadi yang lain masih kecil-kecil. Nah ini saya tanamnya di sela-sela kebun jeruk ya. Mungkin yang teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya itu eh, jeruk keprok ya. Kemudian di sana ada jeruk lemon California ya. Di bawah di belakang saya ini ada jeruk BW ya yang udah umur 3 tahunan. Ini mungkin nanti lagi berbuah ya ini sudah belajar berbuah pertama dulu kita habiskan sana ada jambu madu ada jambu TSG jambu apa namanya dalhari sana ya ada jambu air nah ini adalah jambu kristal merah ya atau jambu mega merah ya itu penyebutan dari kawan-kawan di Jawa ya nah karena karakternya memang jambu merah ya nah di sini eh, kalau dilihat dari daunnya itu begini ya jadi kalau dilihat dari daunnya persis seperti jambu merah ya jadi jam seperti jambu klutuk merah ya ya Nah ini uh, sebetulnya harusnya dibungkus ini teman teman ya harusnya sudah dibungkus ini cuman karena saya juga ada kesibukan di toko ya jadi saya enggak sempet ya jadi uh, saya bungkusnya salah-salah ya jadi ada yang bagus ada yang enggak jadi ini pra pohonnya ini cepat genjah ya artinya cepat tinggi dan buahnya itu eh genjah ya satu dompol bisa 2 sampai tiga ini saya pretelin ini teman-teman saya cuman sisakan satu satu gitu ya tapi ini harusnya udah dibungkus ya oke ya teman-teman ya nah nanti teman-teman putuskan ya ini jambu ini tidak banyak teman-teman ya jadi meskipun dia merah tapi keras ya nanti kita akan coba ya nih jambunya itu jumbo teman-teman ya nah ini sebetulnya ini salah bungkus ini teman-teman jadi saya karena hanya eh, waktunya cuma sedikit jadi saya bungkusnya eh, asal-asalan ya cepat ya, ya ya karena di tempat saya ini berapa hari ini musimnya panas kemudian hujan panas hujan gitu ya jadi nggak menentu musimnya sehingga ini kulitnya buruk ini ini kalau dijual nggak layak ini ya tapi kalau dikonsumsi sendiri masih bagus ini, ya ini satu dompol tuh dua ya ini saya pelihara dua Tuh ya ini buahnya banyak banget teman-teman jadi sampai mendoyong-doyong begini nih, ya tuh untuk kelasnya jambu biji ini eh jambunya jumbo ya teman-teman ya kalau teman-teman pernah lihat jambu biji kan hanya kecil ya biasanya lonjong ya nah ini karakter dari buahnya itu persis dengan jambu kristal jadi eh, apa namanya bulat ya oke ya nah itu ya contoh dari pohon saya ini pohonnya genjah banget ya teman-teman ya <tuh>, tuh ya buahnya jadi e, buahnya ini kantep ya teman-teman ini memang sengaja saya sisakan satu-satu ya dalam satu dompol isi dua kadang tiga karena takut nanti pohonnya rusak teman-teman <tuh>, tuh ya ini ya ini aja pohonnya sudah sampai begini nih nih ya ini buahnya bulat ya teman-teman ya tuh ya buahnya nanti coba kita petik ya <tuh> ini nanti kalau memang pasarnya bagus saya mau coba apa namanya rawat dengan benar-benar ya oke ya nah ini di atas tuh ya tuh kebun jeruk saya kan jadi ini kebun saya udah sempit ini banyak tanaman nah di sini tuh ya ini ada ukuran agak kecil ini. ini bagus ini nggak kena sinar matahari ini bagus ini ya tapi kecil nah ini juga agak kecil nah itu besar besar itu ya coba kita lihat nah ini cangkoan ya tinggal potong nih kalau ada yang pesan nah ini ya ini bagus nah ini wah oh, ini besar ini teman-teman ya tapi ini kena sinar matahari ya jadi agak jelek ini tuh yang di atas juga besar itu ini jadi saya nggak naik apapun ya jadi ini telah masuk masih pendek ini ini banyak pentil yang harus dibungkus ini sebetulnya teman-teman coba ya kita akan cek ya jadi nanti buat teman-teman yang mau yang melihat video ini eh, kalau mau nanam itu eh, bisa dijadikan bahan apa ya referensi lah ya, gitu. Layak enggak gitu loh ya ditanam ya, tuh ya. Ya kalau saya memang kebunnya sudah sempit, jadi saya nanamnya nggak bisa banyak ya. Di kebun ini ada jambu kristal, jambu getas merah, ada jambu apa, siumik ya. Kemudian ini jambu kristal merah ini ya, atau jambu. Nah, oke. Nah ini kotor ya, teman-teman ya. Nah, ini, ini, cukup mirip dengan jambu kristal ya, teman-teman ya. Tapi ini jelek ini, bungkusan saya nggak bagus ini. Jadi ini eh, harusnya nanti kalau membungkus biar bagus tuh kasih koran ya. Tapi ini karena saya cepat-cepat ya, jadi waktunya hanya terbatas waktu sore gitu. Saya cepat-cepat jadi saya nggak bisa apa ya lebih maksimal dalam membungkus. Tapi ini tampilannya persis dengan jambu kristal ya. Oke. Okay. Tapi nanti coba kita lihat ya. Ini tidak banyak ya teman-teman ya. Ini sudah matang ini. Ini tidak banyak, maksudnya tidak empuk ya. Nanti kita coba ya. eh buka ya. Nah ini juga ya. Coba nanti. Nah teman-teman, ini coba saya buka lagi ya. Ini kalian dua ya. Nanti kita coba iris ya. Ini karena saya ngerekam sendiri di kebun ya banyak nyamuk ini nah ini kalau memang teman-teman nanti berminat dengan bibitnya itu bisa pesan ke kami ya tren cangkoknya yang di cangkok ada yang sudah di polybag sih ada ya tuh ya ini sudah tuh matang ini tuh ya dan tampilannya persis seperti jambu kristal teman-teman ya tampilan luarnya <tuh> G ya nah ini ya ini karena ini bersih ya ini nanti kita saya mau saya nyam aja nah ya. ini ya sebentar saya ambil pisau dulu nah teman-teman ya kita coba iris ya <gih> ini seperti ini ya jadi persis dengan jambu kristal ini tampilannya ya cuman kalau jambu kristal kan benjol-benjol ya apa eh, tidak rata kalau ini rata teman-teman ya Nah kalau yang ini ini agak yang lebih mirip dengan jambu ristau ini ya. Ini karena apa ada uh, gelombangnya. Coba kita akan uh, iris ya. Dalamnya seperti apa ini. Saya coba iris begini dulu ya. Tuh teman-teman ya. Jambunya kayak gini. Tuh. Ya, jadi kalau teman-teman juga pernah melihat di status Facebook atau di apa ya, di mungkin di YouTube juga. Ya, itu yang dinamakan jenis jambu mega merah atau jambu kristal merah ala e, Jawa Timur. Ya, itu ya, ini ya, karena ini e, saya dapatkan bibit yang valid juga dari kebun yang besar yang menanam jambu ini. Ya, setahunan yang lalu ya, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi eh, bijinya itu mengelilingi daging ya. Di tengahnya itu daging ini ya. Ini daging. Kemudian ada bijinya mengelilingi begini. Ya. Jadi beda kalau jambu biji. Jambu biji kan eh, bijinya lebih banyak lagi ya. Jadi kalau ini eh, seperti ini karakternya. Nah teman-teman ya ini jambunya ini keras ya teman-teman ya artinya ini enggak banyak ya ini enggak banyak jadi ini kalau kita Coba kita belah lagi ya, gini. Nah, ini jambunya itu keras ya, meskipun ini sudah matang ya. Ini kalau karakter dari jambu biji biasa, ini kan jambunya sudah banyak ya. Artinya eh, jambu jus ya karakternya. Seperti jambu getas merah itu jambu jus karakternya. Atau mungkin jambu jambu-jambu eh, biji yang lain ya, itu kalau sudah matang begini itu udah banyak tapi kalau ini tetap kriuk ya kayak jambu kristal dari ya ini saya makan dulu hmm. jadi rasanya tetap manis manis segar ya teman-teman ya hmm. Rasanya manis segar Coba mas bijinya Nah, ayo lihat nih Hmm nah oke okay. teman-teman seperti itu ya hasil ulasan saya dari jambu jenis Mega Merah atau dikenal juga dengan jambu kristal merah yang penyebutannya itu dari e, Jawa Timur nah ini kami di Lampung kalau saya ya di Sumatera ini nah entah apapun nama aslinya yang jelas seperti ini adalah karakter dari jambu itu ya jambu ini status e, apa hasil review saya adalah memang besar ya jumbo kalau kita bilang jambu jus memang bukan jambu jus ya karena karakter jambunya kriuk ya jadi seperti jambu kristal ya kemudian bijinya memang ada ya kalau jambu kristal kan lebih sedikit bijinya ya ini bijinya lebih banyak mengelilingi daging ya mengelilingi daging kemudian karakter dari tampilan buah luarnya memang persis seperti jambu kristal ya jadi eh, halus dan besar ya. Dan buahnya genjah ya, gampang berbuah dan sekali berbuah itu banyak. Ya, begitu. Nah, dari cangkok eh belum setahun sudah belajar berbuah ya. Jadi eh, kalau teman-teman mau nanam sebaiknya dari asal bibit cangkok. Nah, demikian ya teman-teman ya. Atas ulasan saya mengenai jenis jambu varietas ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaat ya. <tuh> Terima kasih telah menonton video kami, ya. Assalamualaikum.